Hello Rangers, jumpa lagi dengan saya, Rivair. Kali ini aku mau ngajak kalian nge-review Riza. Aku kira Riza Hawkeye ini cowok, ternyata dia cewek tulen. Ya, dia emang cewek. Oke, langsung aja kita gabungin dulu si Riza ini sama Suju, Super Leonard bintang 7. Sekarang masih ada di level 100. Kita gabungin satu Suju menjadi di level 105. Gabungin lagi Suju yang kedua jadi level 110. Gabungin lagi di level 115. Dan terakhir digabungin lagi sama Suju yang jadi India. Ups, belum jadi master nih. Masih 119 levelnya. Di Riza yang udah master ini, kita lihat ability-nya. Di attack mencapai 450.000. Nah, ini dia detail ability-nya. Kita lihat attack speed-nya meningkat 212. Kayak Wiro Sableng aja ya. Udah di level up, udah di masterin. Sekarang ayo kita lihat performa si Riza ini sebelum jadi ultra. Riza bintang 7 biasa. Kita coba di special stage di planet Leonard stage kelima. Kita langsung aja. Aku pakai Alphon juga, jaga-jaga kalau si Riza keok di depan. Oke, dua kali tembakan langsung kebuka towernya. Serem-serem, attack-nya cukup gede nih si Riza. Oke, sejauh ini nggak pakai Alphonse masih bisa. Kita dapat bantuan dari Mage James. Nah, tuh skillnya keluar yang pertama. Dia pakai pistol biasa nih. Nah, kalau ngeluarin skill, dia pakai dua pistol langsung. Terbang, lalu tembak lawan-lawannya. Dapat bantuan juga dari si Kit. Thank you, Kit. Dan, yep. Karena kita udah nge-review Riza yang bintang 7 biasa, mari kita sama-sama nge-ultra evolve-in si Riza ini biar bisa jadi Riza Hawkeye. Oke, materialnya juga udah lengkap semua. Uang juga ada, dia udah master juga. Yuk, kita nge-evolve si Riza. Evolution success. Ultimate evolution. Oke. Di Riza yang bintang 7 ultra ini, level 1-nya attack-nya ada di 2300-an, HP-nya mencapai 56.000. Kenapa sih bela-belain nge-evolve si Riza ini? Kayaknya si Riza buat Ranger agility cukup bagus banget ability-nya. Lagian selama ini entah kenapa hokiku kurang banget waktu mau dapetin Riza lewat special stage yang bonus stage itu. Entah kenapa aku gak pernah dapet Ranger di bulan ini. Ya, jadinya aku bela-belain buat ngumpulin Suju dan me-evolve Riza menjadi Riza Hawkeye. Yep, kita langsung ke Riza yang udah level 120. Ini udah aku level up-in tadi. Ini dia ability dari Riza Hawkeye. Attack-nya ada di angka 580.000-an. Wow, banyak kan? Ningkat 100.000-an lah dari Riza yang bintang 7 master. Oke, ini dia detail ability-nya. Aku di sini pakai weapon Guardian Bow.
Cloud Wings Helmet di Armor, sama Black Pearl Bracelet di Accessories. Dan di skillnya, di skill yang pertama ada Dual Guns, attack dikalikan 1500 area damage, enemy attack minus 70% selama 10 detik, sama enemy's attack speed juga menurun 50%. Wow, di skill keduanya ada Hawk's Eye Takanome, attack dikalikan 1800% area damage dan 300% area damage per second. Oke, kita review dulu Riza Hawkeye. Kita coba di main stage 336. Andalan nih, karena ada bibitnya Poseidon Brown. Oke, Riza udah lari. Jaga-jaga juga aku pakai Alphonse. Tapi nggak aku pakai. Wow, itu dia skill keduanya. Skill pertama, dia terbang. Dan skill kedua, dia nembak. Tetap gak sih pistolnya? Kayaknya ganti ya, ganti Magnum atau shotgun tuh. Keren banget. Ini skillnya fokus ke damage lawan sih ya, nggak ngebuff ke enemiesnya. Dan bam, menang. Dan waktu aku coba mainin Riza di stage terakhir ini, yang ternyata kalah Riza gak kuat dia. Ini skill pertamanya si Riza, tandanya ada pedang patah nih di atasnya enemy, pedang patah warna ungu. Itu dia yang nurunin attack sama attack speednya enemy. Kita coba review lagi di special stage. Kita nyoba di Magnet of Silence stage 5. Yep, Riza. Wow, sekali jeder tower langsung kebuka. Gila. Di attack-nya 580 ribuan ini. Mantep bener. Kayaknya waktu skill keduanya dia ganti shotgun ya. Shotgun apa Magnum sih tuh? Magnum. Shotgun sih ya kayaknya. Terlalu kecil sih. Keren-keren. Oke. Begitulah review Riza Hawkeye dari Revair. Jumpa lagi di video selanjutnya. Oke, jangan lupa like, share, comment this video. Dan pastinya, jangan lupa subscribe channel Ranger Revair. Keep strong, Rangers! Dadah!